Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan TNI dan Polri harus menjaga netralitas pada Pilpres 2014. SBY mempersilahkan perwira TNI dan Polri aktif mundur dari jabatan jika ingin berpolitik. Presiden SBY di hadapan Menteri, Pemimpin Daerah, dan Panglima TNI menjelaskan penting bagi perwira aktif TNI dan Polri tidak berpihak kepada salah satu capres 2014. SBY menilai netralitas TNI dan Polri harus dijaga agar tidak menyia-nyiakan semangat reformasi internal TNI dan Polri. SBY mempersilahkan perwira tinggi aktif TNI dan Polri mengundurkan diri jika ingin mengikuti kampanye Pilpres 2014. Bagi Jenderal Laksamana dan Marskal, mulai dari bintang 1 sampai bintang 4 yang masih aktif, yang ingin aktif dalam Pilpres ini, ingin menjadi tim sukses, ingin bergerak ke sana kemari, sama. Saya persilahkan untuk mengundurkan diri. Kalau kasat kasal kaso Panglima TNI dan Kapolri kepada saya mengundurkan dirinya, akan saya setujui. Saya doakan bahkan supaya berhasil.